Halo YouTubers, apa kabar nih? Makin kekinian dong bareng Selebtube TV. Yoi, pasti kekinian. Secara Selebtube TV adalah channel paling hits yang kekinian banget. Anyway gengs, masih inget gak sih sama pasangan yang dulu cukup banyak diidolakan, yaitu Prilly dan Aliando? Nah gengs, ternyata ditemui seusai GR untuk sebuah acara, Prilly mengakui kalau ia senang bisa bertemu lagi sama Aliando dalam satu project. Penasaran? Check it out nih. Kita sih seneng karena kita udah semenjak kemarin sinetron berhenti itu kita udah nggak sempet ketemu, nggak sempet chat, telepon, terus nggak pernah ada satu project lagi, terus dipercaya sama SNSD untuk menyanyikan satu lagu berdua, diduetin lagi ya, jadi kayak nostalgia, inget dulu ya di satu project lagi nih gitu. Waduh, nggak pernah chat atau telepon gengs, lupa kali ngecas handphonenya. Anyway gengs, kalau dari Aliando sendiri gimana ya perasaannya bisa kembali satu project lagi sama Prilly? Penasaran? Check this out! Senang, terus bisa flashback kayak dulu-dulu, apalagi Albani, teman-teman baru ya. Terus cie, Aliando kayak salah tingkah gitu. Ya, enggak apa-apa deh. Kan Aliando seneng. Nah, ngomongin soal seneng nih, gengs. Prilly juga sempat bilang kalau fansnya juga seneng karena udah lama enggak lihat mereka berdua bareng. Seneng sih, dan fans juga alhamdulillah mereka karena jarang lihat kita bareng-bareng, terus sekarang lihat kita bareng-bareng mereka juga seneng. Oke deh, yang penting semuanya seneng dan bahagia deh. Bener banget. Oke gengs, itu dia update kita kali ini tentang Prilly dan Aliando yang lama gak kelihatan bareng. Masih banyak video kecil lainnya nih di Selebtube TV. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share Selebtube sebanyak-banyaknya. Bye-bye.